Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian. Banyak soalan orang tanya. Ustaz, bagaimana dalam hidup ni kita nak move on? Macam nak bila kita bersedih. Kadang kita sedih. Sangat sedih. Sangat rasa luka pedih bila kita disakiti atau kita ditinggalkan atau kehilangan apa yang kita sayang. Orang selalu tanya, kenapa Allah uji saya begini? Kenapa dia tak kabulkan doa saya? Kenapa Allah tak kabulkan doa saya, Ustaz? Abang, kakak, adik-adik semua. Kehidupan kita ni, kita selalu kalau nak, kita nak. Apa kita nak je, itulah kita nak. Tapi hakikat sebenarnya, dia Allah kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Apa yang kita rasa baik untuk kita, kita rasa baik sangat. Tapi bersama-sama tu Allah rasa ini bukan yang terbaik untuk kita. Sebab itulah hadis Nabi SAW dia sebut, mana-mana orang yang berdoa, tak ada satu doa kita pun ditolak oleh Allah SWT. Jadi bila terjadi sesuatu dalam hidup kita, saya sefikir musibah ni, kesedihan ni, ujian datang, sebab apa? Dia tak ada 5 sebab. Saya selalu percaya tak ada 4 sebab, tak ada 3, 2 sebab, cuma 1 sebab. Semua yang terjadi ni hanya kerana Allah sayang saya. Kerana Allah sayang kita, kerana Allah sayang adik-adik semua, kerana Allah sayang abang kakak ke luar sana. Semua tu terjadi kerana Allah sayang kita. Dia sayang kita. Dia nak yang paling baik untuk kita di dunia, dalam syurga. Sabar. Memang apa-apa kita lalu dalam hidup ni, kita rasa sangat pedih, sakit. Dan ambil masa yang kita lalui semua tu, dan kita percaya semua terjadi kerana Allah sayang kita. Dan selalu baca doa ni dalam Sahih Muslim, bila ditimpa musibah, baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Hadis Sahih Muslim. Allahumma, ya Allah, ajurni, ganjarkan fi musibati, atas musibah ini, wa akhlifli, gantikan khairan minha, gantikan dengan lebih baik. Dalam hadis kata saya baca doa ni, Allah beri pahala dan ganti lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, ganjarkan tu musibah, ganti lebih baik. Ummu Salamah baca doa ni dan tak lama dapat kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hilang seseorang, baca doa ni, nanti Allah akan beri pasangan yang lebih baik. Atau kalau kematian orang yang kita sayang, yakinlah nanti Allah akan sediakan sesuatu yang lebih baik, juta-juta kali lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Hadis Sahih Bukhari, Allah bertindak mengikut sangkaan kita. Jangan sangka apa yang terjadi ni sebab Allah benci saya, Allah tak makbulkan doa saya. Saya daripada kecil percaya semua terjadi dalam hidup saya kerana Allah sayang saya. Bukan kerana semua doa saya dikabulkan apa yang saya nak. Tapi saya percaya tak ada satu doa saya daripada 12 tahun saya mengenal Allah sampai sekarang, semua doa saya Allah kabulkan. Walaupun kawan-kawan masuk asrama penuh, kita tak dapat. Kawan dapat pergi sekolah ni, kita tak dapat. Kawan dapat kerja ni, kita tak dapat. Kita rasa macam hidup kita susah daripada orang lain. Kita nak makan payah, kita nak duit makan minum, tak ada duit. Nak beli susu anak, tak ada duit. Saya ditimpa begitu. Nak beli spek mata mak yang susu pun tak ada duit. Sakit. Tapi yakin semua terjadi ni kerana Allah sayang kita. Baca doa ni dan banyak mengadu pada Allah. Kalau tak larat juga, sedih lagi, sujud syukur, solat, baca ayat Quran ni. Ni orang dulu selalu baca, innama ashku basi wa huzni illallah, kepada Allah aku adukan sedih aku, susah aku. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku sedih, aku susah. Mengadu pada dia, nanti Allah akan buka jalan, berjalan yang tidak kita sangka-sangka, insya Allah.